Kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak RM54.05 juta ringgit dalam Belanjawan 2023 Sabah untuk bantuan dan pemberian kepada sekolah-sekolah dan perkembangan badan-badan keagamaan bukan Islam di Sabah tahun hadapan, kata Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor. Bantuan dan pemberian itu meningkat sebanyak RM7.05 juta ringgit berbanding tahun 2022. Beliau berkata, sebagai kerajaan yang prihatin dan saksama, pihaknya akan meneruskan bantuan dan peruntukan kepada badan-badan keagamaan bukan Islam yang juga akan memberi manfaat kepada gereja-gereja di negeri ini. Inilah tanda dan bukti bahawa kerajaan negeri serius dan ikhlas dalam membantu semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama, katanya. Ketua Menteri menyeru kepada seluruh rakyat untuk terus bersama-sama dengan kerajaan dalam memastikan kemakmuran sosial dapat terus dipelihara dan dipertingkatkan demi kesejahteraan dan manfaat bersama. Justeru perpaduan rakyat, keharmonian kaum dan toleransi beragama yang kukuh di negeri ini hendaklah dikekalkan untuk kebaikan generasi sekarang dan akan datang. Semoga usaha kerajaan ini akan meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat yang berbilang bangsa dan agama di negeri Sabah. Hajiji Alam Panah.